Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu dalam Madrasah Ramadan TV IKIM dan semestinya mudah-mudahan dapat memberi perkongsian kepada kita insyaallah. Kesempatan kali ini saya nak kongsikan satu kisah, iaitu kisah Samsun Al-Ghazi. Samsun Al-Ghazi adalah satu orang yang hidup pada 1200 tahun sebelum Masihi. Dia adalah satu orang yang penjaga Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis ini sebenarnya bukan Masjid Aqsa saja. Dia sebuah negara satu ketika dahulu yang daripada Laut Mediterranean sampailah ke sebahagian daripada Lubnan sampai kepada sebahagian daripada Syria ataupun Galilee, satu negeri yang luas. Jadi dia berasal lahir daripada Gaza. Sebab itu dipanggil nama dia Samsun Al-Ghazi, daripada Gaza. Ataupun sekarang ini maknanya kita selalu tengok di TV ataupun di radio, kita dengar macam mana kisah ujian saudara-saudara Islam kita di Gaza. Jadi Samsun Al-Ghazi ini satu orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia kelebihan, iaitu tenaga ni cukup hebat dan kuat. Dia boleh mengalahkan banyak musuh-musuh yang menentang agama Tauhid pada ketika itu. Jadi cuma kelemahannya adalah di rambutnya. Kalau ada kata rambutnya diambil, diikatkan, maka dia tidak mampu untuk merungkaikan ikatan daripada rambutnya ini. Sampai satu ketika orang-orang yang memusuhinya, iaitu memusuhi perjuangan mempertahankan agama Tauhid, agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, mengupah istrinya bernama Dilailah. Sebab itu di sebahagian versi daripada ahli kitab dipanggil Samsun Dilailah, ataupun mana Samsun dan istrinya Dilailah. Maka istrinya yang tamakkan ke dunia ini malam itu ambil rambutnya, ketika gunting rambutnya ketika Samsun sedang tidur, kemudian diikat kepada kakinya, tangan dia, kemudian dibukakan pintu untuk musuh-musuhnya masuk. Kemudian musuh-musuhnya ini tangkap Samsun. Samsun pun terjaga tapi tidak mampu untuk merungkaikan rambut yang diikatkan kepada dia. Kemudian dia dibawa satu tempat dipanggil Tel Safid. Di sanalah peristiwa berlaku. Dia itu diseksa sebelum ingin dibunuh. Dibutakan matanya. Dikelak-kelakkan badannya. Maka malam itu Samsun bernazar, "Ya Allah, kalaulah engkau kembalikan penglihatan aku, ya Allah, kau sembuhkan luka-luka aku ini, ya Allah, dan engkau rungkaikan ikatan daripada rambutku ini, aku bernazar seluruh kehidupan aku ini akan aku korbankan untuk agamamu, ya Allah." Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, embun-embun pada malam itu yang turun menyembuhkan matanya yang dibutakan, menyembuhkan luka-lukanya. Dan juga maka malam itu tali ataupun rambut yang mengikat tangan dan badan serta kaki itu terungkai. Maka berlakulah peperangan besar di Tel Safid yang akhirnya orang-orang kafir semua dapat dikalahkan. Maka bermula daripada peristiwa itu, Samsun Al-Ghazi mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala sampailah ke akhir hayatnya. Ketika ahli kitab bercerita mengenai kisah ini, para sahabat mendengar kisah ini. Mereka pun berkata, untunglah orang dahulu, umurnya panjang. Daripada peristiwa itu sampai Samsun meninggal 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan kurang lebih. Maka sahabat-sahabat berkata, untunglah. Kenapa? Kerana orang dulu umurnya panjang. Jadi ada kesempatan dia boleh beramal banyak. Kita umat Muhammad ni, dalam hadis Nabi, umur umat Muhammad baina sitin wa sab'in. Lingkungan umur umat Muhammad rata-ratanya antara 60 ke 70 tahun. Untunglah. Maka ketika itu Nabi SAW bermunajat, "Ya Allah, bagilah peluang kepada umatku beramal. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada umat Muhammad ada satu hari pada bulan Ramadan, 10 akhir pada bulan Ramadan, dipanggil malam itu sebagai malam Lailatul Qadar. Allah turunkan satu surah khas untuk menceritakan kisah Lailatul Qadar ini yang Allah sebut Lailatul Qadri khairum min alfishar. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini merujuk kepada apa, saudara-saudara sekalian? 1000 bulan ini merujuk kepada kisah Samsun Al-Ghazi yang diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang umurnya 1000 bulan daripada peristiwa dia ditangkap, dia beribadah dan dia mengorbankan hidupnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beruntunglah kita umat Muhammad. Pada malam-malam akhir pada bulan Ramadan ada satu kisah, iaitu kisah Samsun Al-Ghazi, yang Allah kurniakan kebaikan itu juga kepada kita umat Muhammad, dan lebih baik lagi Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan ibadah kita pada bulan Ramadan tahun ini. Sekian,
Madrasah Ramadan TV Akim memberi manfaat dan perkongsian ilmu kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.